Selamat berjumpa lagi dengan saya, Wahib Daryadi. Pada tutorial kali ini, saya kembali akan membahas tentang UJS. Baik, sekarang saya akan membuat list menu tentang about, tentang kami pada editorial team. Ya, itu kan seperti ini awalnya. Jadi, saya ingin membuat yang seperti ini, terstruktur rapi. Caranya seperti ini. Pertama kita harus masuk ke admin jurnal, ya, ke jurnal saya cari di jurnal manager, ya. Lalu dewan redaksi. Nah, ini saya ganti dengan bahasa Inggris biar mempermudah, ya. Oke. Lalu kita cari Mas Hart atau dewan redaksi, ya. Lalu di sini, ya, di sini kita pilih, kalau yang di atas itu secara otomatis orang yang kita inputkan pada UJS itu akan langsung muncul di sini. Tapi saya akan membuat yang struktur rapi, maka saya pilih yang kedua. Ya, baik, seperti itu. Tinggal kita memasukkan nama dan posisi orang itu. Grid position title. Baik. Lalu contohnya, misalnya kita ingin membuat ketua penyunting ini. Lalu ini saya biarkan saja. Prosesi. Baik. Lalu setelah itu, ya, setelah coba kita lihat, ya, tidak ada. Lalu saya isi orang-orang yang ada di dalamnya itu. Ya, ada di kita edit, ya. Kita masukkan ke membership. Kita masukkan orang yang ada yang menjadi ketua tadi. Baik. Coba kita lihat sekarang. Nah, sudah ada di bagian sini. Begitu juga misalnya kita ingin ya, membuat yang lain, ya, kita sama prosesnya. Kita buat create position title dulu, penyunting. Setelah itu sama, yaitu membuat member, add member, ini penyunting. Sudah masuk. Baik. Ini saya masukkan juga.
Sudah masuk di sini. Lalu kalau misalnya kita menginginkan bagian-bagian lain sama, jadi prosesnya seperti itu. Baik, itu saja dari kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Jadi intinya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia, ya, coba kita cari yang berbahasa Indonesia itu lebih di bagian jurnal saya, ya. Lalu jurnal manager, ya. Lalu dewan redaksi. Ya, di sini kita bisa menyunting orang-orang yang akan kita tugaskan sebagai pengelola jurnal.